Apa kabar, Sobat Just My Love Story Mania dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu diliputi hati yang gembira dan penuh cinta. Okay, di sini aku Jasmine akan bercerita tentang kisah dari negeri seberang. Tapi cerita ini agak mundur sedikit ya, tentang kisah kerajaan Prancis. Seperti apa kisah mereka? Mari kita bahas. Kisah ini menceritakan tentang pasangan kerajaan yang terkenal dari sejarah Prancis pada abad ke-18, yaitu kisah Raja Louis ke-16 dan Ratu Antoinette. Berikut adalah kisah mereka dari awal hingga akhir. Raja Louis XVI lahir pada tanggal 23 Agustus 1754 sebagai putra sulung Raja Louis ke-15 dari Prancis dan Ratu Marie Leszczynska. Dia naik tahta pada tahun 1774 setelah kematian kakeknya. Pada saat itu, negara Prancis menghadapi masalah keuangan yang serius dan ketidakpuasan sosial yang meluas. Pada tanggal 2 November 1755 di Wina, Austria, seorang putri bangsawan lahir dengan nama Maria Antonia Josepha Joanna von Sterich-Lothringen yang akrab dikenal Marie Antoinette. Dia adalah putri ke-11 dari permaisuri Austria Maria Theresa dan suaminya Kaisar Romawi Suci Prancis I. Antonia kecil adalah pribadi yang riang. Dia mendapatkan pendidikan khas gadis bangsawan Austria pada abad ke-18 dan berfokus pada prinsip agama dan moral. Pada tanggal 16 Mei 1770, Louis menikahi Maria Antonia dari Austria dan pernikahan ini diatur sebagai bagian dari aliansi politik antara Prancis dan Austria. Jadi Marie Antoinette datang ke Prancis sebagai remaja yang naif dan tidak berpengalaman dalam politik. Semua sepakat bahwa Marie Antoinette adalah perempuan yang cantik ketika dia masih muda. Namun, dia juga orang yang naif dan hidupnya di Prancis bukanlah sesuatu yang mudah. Marie Antoinette adalah pribadi yang lincah, ramah, dan berani yang menyukai perjudian, pesta, kupu-kupu sosial, dan mode-mode yang mewah. Pada awal pernikahan mereka, Louis dan Marie Antoinette ini digambarkan seorang pasangan yang bahagia. Tetapi mereka menghadapi tantangan yang besar dalam menjalani tugas-tugas kerajaan mereka. Ratu Marie Antoinette sering sekali menjadi sasaran kritik dari kalangan masyarakat Prancis karena gaya hidupnya yang mewah dan dugaan ketidakpedulian terhadap masalah rakyat jelata. Jadi masalah Marie Antoinette ini dimulai tepat dari malam pernikahan dan berlanjut selama bertahun-tahun. Ya, kegagalan pasangan ini untuk menghasilkan anak selama beberapa tahun, jadi orang-orang mulai mempertanyakan hubungan seksual mereka. Mereka bahkan meragukan apakah Marie Antoinette ini adalah seorang lesbian. Kemampuan ratu untuk menjadi seorang ibu adalah topik yang terus diperdebatkan. Ya, desas-desus palsu menyebar, menambah bahan bakar untuk gosip abadi. Dan publik mulai curiga bahwa Ratu Prancis yang baru adalah seorang lesbian yang tidak melakukan hubungan seksual dengan seorang pria. Bagi Maria Antoinette, hidup tampak baik kecuali kenyataan bahwa ada tekanan pada dirinya untuk melahirkan seorang anak. Akhirnya, pada tanggal 19 Desember 1778, Ratu Prancis melahirkan seorang putri, Marie Theresa Charlotte. Kehamilan keduanya berakhir dengan keguguran pada awal Juli 1779, tetapi pada 22 Oktober 1781, dia melahirkan Louis Joseph Xavier Francois Dauphin dari Prancis. Ya, akhirnya ya guys, punya anak juga si Marie Antoinette ini meskipun lama. Ya, Raja Louis ke-16 ini dihadapkan pada serangkaian masalah yang membebani keuangan negara, termasuk hutang yang signifikan serta sistem pemerintahan yang korup. Upaya reformasi yang dilakukan olehnya seringkali dihalangi oleh oposisi dari para bangsawan yang khawatir kekuasaan mereka akan terancam. Selama masa pemerintahan mereka,
Prancis mengalami kebangkitan semangat revolusioner yang berujung pada revolusi Prancis. Kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan korupsi pemerintahan semakin membesar. Pada tahun 1789, revolusi Prancis pecah, memicu perubahan drastis dalam pemerintahan dan masyarakat Prancis. Louis dan Marie Antoinette dipaksa untuk meninggalkan istana mereka di Versailles dan pindah ke Paris. Louis XVI dan Marie Antoinette dipaksa tinggal di Istana Tuileries di Paris sebagai tahanan. Mereka berjuang untuk mempertahankan monarki dan hak-haknya, tapi upaya mereka tidak berhasil. Sehingga pada tahun 1791, pasangan ini ditangkap dalam upaya pelarian mereka yang gagal. Kejadian ini memicu kemarahan masyarakat Prancis yang lebih besar terhadap mereka. Pada tahun 1792, Prusia dan Austria, negara asal Maria Antoinette, mengancam akan memulai perang melawan Prancis untuk memulihkan monarki. Ketakutan akan pengkhianatan, pemerintah sementara Prancis menyimpulkan bahwa pasangan kerajaan ini berkolusi dengan negara musuh. Akibatnya, Louis XVI dan Maria Antoinette ditangkap dan diadili sebagai pengkhianat. Kemarahan rakyat semakin memuncak, dan pada tahun 1792, monarki Prancis dihapuskan dan Prancis menjadi republik. Dan pada tanggal 21 Januari 1793, Raja Louis XVI dihukum mati dengan cara giljotin atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Kematian Louis XVI membuat Marie Antoinette menjadi janda yang putus asa dan terisolasi. Marie Antoinette sendiri menjadi sasaran tuduhan dan penindasan selama revolusi Prancis. Dia ditahan, dipenjara, dan ditempatkan dalam kondisi yang buruk. Pada tanggal 16 Oktober 1793, Marie Antoinette diadili dan dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk pengkhianatan negara. Gimana Sobat Mania semua kisah pasangan kerajaan ini? Kisah hidup Raja Louis XVI dan Ratu Antoinette mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh keluarga kerajaan Prancis selama Revolusi Prancis. Keduanya berakhir dengan tragis, menjadi simbol kemerosotan monarki Prancis dan perubahan sosial yang melanda negara itu. Meskipun mereka menghadapi kritik yang tajam dan takdir yang tragis, penilaian mereka dalam sejarah terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian. Kisah hidup Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette menjadi perhatian dunia dan telah menjadi subjek banyak buku, film, dan karya seni lainnya. Oke, sekian dulu kisah kali ini untuk semua para sobat Just My Love Story Mania dimanapun kalian berada. Gimana menurut pendapat kalian tentang kisah ini? Silakan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu bisa tahu kisah-kisah berikutnya. Bye-bye!